Kapal perang rudal mengiringi Jokowi. Bukan kaleng-kaleng orang Jokowi ni. Sampai macam tu sekali dijaga, dikawal dengan ketat. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. What's up Indonesia? What's up everybody? Syukur alhamdulillah bertemu lagi di channel aku iaitu Khairul Channel. So guys, macam biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa berdoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga korang semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, kali ni aku akan membuat reaction untuk video ngeri kapal perang rudal ini pun sampai dikerahkan demi amankan rombongan Presiden Jokowi ke NTT. Okey guys, sebelum ni aku ada buat reaction berkenaan dengan Jokowi pergi ke NTT urusan kerja ke apa, aku kurang pasti, aku benda lupa dah. Tapi yang aku tak tahu, masa rombongan dia ke sana, dia telah dikawal oleh kapal perang rudal daripada lautan guys. Wow. Sampai macam tu sekali dia punya kawalan ketat dia tu. Sebab aku memang tak sangka lah, sampai kapal perang pun ikut dia punya rombongan guys, sebab untuk mengawal keselamatan orang nombor satu di Indonesia iaitu Presiden Jokowi. Mantap. Okey guys, jom kita tengok video ni. Okey guys, sebelum kita mulakan, video ni adalah daripada YouTube channel Indo Magazines. Okey, so dalam kiraan 3, 2 dan 1. Tu kapal perangnya guys. Kapal perang rudal. Hey hey hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, dalam suatu negara pastinya terdapat satu orang yang paling penting dari semua orang. Kalian pasti tahu siapakah dia. Ya, dia adalah seorang kepala negara yang biasa disebut sebagai presiden, raja, atau bahkan Hokage, tergantung daerah masing-masing. Contohnya di daerah Konoha, orang yang paling pentingnya adalah Naruto. Kalau Naruto-nya mati, ya digantikan Naruto anaknya, Boruto. Cuma di Indonesia ya nggak bisa gitu juga sih, canda bos. Nah, serius, bahkan saking pentingnya, pengamanan yang dilakukan pun pastinya pengamanan kelas kakap. Super ketat seperti celana legging doi dan pastinya dengan perlindungan yang bukan kaleng-kaleng bos. Terkait hal ini, seperti yang kalian tahu, saat ini lagi heboh-hebohnya berita kunjungan presiden kita Pak Jokowi ke Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Yang dilakukan salah satunya adalah untuk meninjau food estate, lumbung pangan Indonesia. Namun yang bikin gregetnya nih bos, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, tahukah kalian bahwa saking super ketatnya pengamanan rombongan kepala negara ini, tak main-main. TNI Angkatan Laut pun bahkan sampai mengerahkan sebuah kapal perang rudal, yaitu KRI Orwald Siahaan 354 alias OWA 354. Pengawalan KRI OWA 354 atas kunjungan kerja Presiden Indonesia ini pun merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut dalam pengamanan terhadap kepala negara. Dalam hal ini, dukungan terhadap tugas operasi selain perang atau disingkat OMSP. Dan pengamanan VVIP ini pun merupakan perintah langsung dari Panglima Koarmada 2, yaitu Laksamana Madya IGN Sudi Hartawan. Nah, bayangkan bos, ngeri ya kan? Betapa ketatnya pengamanan rombongan orang nomor satu Indonesia ini. Kapal perang rudal pun sampai turun gunung. Jika ada yang berani macam-macam, siap-siap dah. Daripada jauh boleh attack. Kalau ada orang yang bahkan cuba nak mengapa-apakan presiden. Komandan KRI OWA 354 yaitu Letkol Laut Muklis pun mengatakan bahwa kapal perang rudal ini bersiaga di sekitar perairan Teluk Maumere dan bahkan sudah siaga sejak 2 hari sebelum kedatangan Pak Jokowi ke Sika, Nusa Tenggara Timur. Awal-awal dia dah sampai dulu. Oke, sebelum menutup, sedikit kita intip dulu daleman dari kapal perang ini. KRI OWA 354 ini pun merupakan kapal perang perusak kawal rudal Ahmad Yani kelas milik TNI Angkatan Laut. Kapal perang ini pun awalnya merupakan kapal frigate Van Speyk kelas, bekas pakai Angkatan Laut Belanda yang kemudian dibeli oleh militer Indonesia pada rentang tahun 1986 sampai dengan 1989. Nah, selain itu, kapal ini pun diketahui telah mendapat beberapa peningkatan kemampuan, bos.
Di antaranya adalah pemasangan sistem pertahanan rudal anti pesawat atau surface to air missile Mistral yang sebelumnya menggantikan rudal Sea Cat. Kemudian pada tahun 2010 dilakukanlah penggantian senjata rudal yang semula menggunakan rudal 8 kali Harpoon McDonnell Douglas buatan Amerika. Digantilah dengan rudal 4 kali P-800 Onyx Yakon buatan Rusia. Penggantian ini besar, pun dilakukan oleh PT PAL Indonesia. Mesinnya pun diketahui telah diganti bos dengan mesin diesel SEMT Pelstick. Bahkan TNI Angkatan Laut pun juga merogoh kocek cukup dalam untuk merenovasi sistem elektronik seperti Combat Management System yang baru yang dipasok oleh PT Land Industri Indonesia. Nah, dengan begitu, kapal ini pun dapat bertugas sebagai armada patroli sekaligus armada pemukul dengan kemampuan anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti pesawat udara. Gimana? Walaupun kapal tua, kemarin sempat mau pensiun, tapi masih cukup berurat ya kan? Jadi mau bagaimana pensiun, menurut ya? Kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense. Oke, okay. Itu dia guys, betapa canggihnya kapal perang rudal yang mengawal rombongan Jokowi ke NTT. So dia berjaga daripada jauh lah di laut. Kalau ikutkan info di video tadi, 2 hari sebelum rombongan presiden sampai dekat sana, kapal perang tu dah ada dah berhampiran dengan lokasi Pak Presiden lah. So sebelum ni aku dah buat reaction berkenaan dengan Presiden Jokowi pergi ke NTT tanpa kawalan daripada apa, pas pampres lah, aku lupa betul tak betul sebutan aku ni, aku harap betul lah. Rupa-rupanya di video ini barulah terbongkar guys yang dia, Pak Jokowi, telah dikawal daripada jauh oleh kapal perang. Patutlah masa video yang aku buat reaction berkenaan dengan rombongan Jokowi tu, dia seorang-seorang je ada, sebab tak perlu takut. Rupa-rupanya dah dikawal daripada jauh, dah dipastikan keselamatan dia sebab mereka dah ada di sana 2 hari awal sebelum rombongan Jokowi berada kat situ. Wow, gila. Itulah dia macam mana punya ketat kawalan untuk orang nombor satu paling penting di Indonesia guys. Mantap, mantul. Okay guys, by the way, semoga selamat sejahtera, semoga sihat selalu Jokowi. Ya, doa daripada aku guys. Okay, semoga kita jumpa lagi di video aku yang akan datang, insyaAllah. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa like, comment and subscribe.